Bakal ngebahas tentang mitos corona. Corona? Ya karena virus ini nih sudah menjadi pandemik global, alias sudah dinyatakan oleh WHO sebagai wabah internasional. Jadi nggak usah basa-basi lagi yo, langsung aja kita bahas mitos corona versi WHO. Mitos yang pertama, COVID-19 bisa menjangkau daerah tropis. Ya, ini betul. Ini bukanlah mitos. Jadi, emang benar-benar bisa menjangkau seluruh area yang ada di bumi. Gak ada daerah yang aman. Dan cara teraman kita adalah dengan rajin cuci tangan dengan sabun dan antiseptik, guys. Jadi, dengan melakukan ini, kamu bisa menghilangkan setidaknya virus yang ada di tangan kamu. Dan usahakan jangan sampai kamu menyentuh mata, mulut, dan hidung. Karena itu adalah gerbang masuknya virus. Mitos yang kedua, udara dingin dan salju tidak membunuh virus corona. Ya, betul sekali, tidak ada alasan untuk percaya bahwa cuaca atau udara dingin ini bisa membunuh virus corona ataupun penyakit lainnya, guys. Karena suhu normal manusia itu aja udah berkisar 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius di luar cuaca yang dingin. Jadi, tidak ada alasan jika udara dingin atau salju bisa membunuh virus corona. Mitos selanjutnya adalah mitos yang ketiga, guys. Ya, ini adalah mandi air panas dapat mencegah penyakit corona. Jawabannya adalah tidak. Karena suhu normal manusia itu berkisar 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Dan tidak terpengaruh oleh suhu air panas untuk mandi. Dan sebenarnya kalau mandi dengan air yang terlalu panas itu justru berbahaya. Karena bisa membakar kulit kamu, guys. Jadi gak ada istilah mandi air panas bisa mencegah corona. Itu hanya mitos, tidak terbukti betul. Mitos yang keempat, guys. Ya, ini adalah virus corona bisa ditularkan lewat nyamuk. Salah. Sampai saat ini tidak ada informasi ataupun penelitian yang membuktikan bahwa corona bisa disebarkan lewat nyamuk. Coronavirus adalah virus yang menyerang pernapasan dan jalur utama penularannya adalah melalui orang yang batuk atau bersin dan menyebarkan air liurnya atau cairan tubuh dari hidung gitu. Jadi harus jaga jarak, guys. Jangan sampai kalian terkena batuk atau bersinnya orang lain gitu. Mitos yang selanjutnya, mitos kelima adalah apakah pengering tangan bisa menghilangkan virus corona? Jawabannya tidak. No. Hand dryer ataupun pengering tangan itu tidak efektif untuk membunuh 2019 nCoV. Jadi, pencegahan yang paling aman adalah dengan rajin cuci tangan, guys, dengan sabun dan antiseptik. Dan setelah kalian mencuci tangan, harusnya kalian mengeringkannya dengan tisu atau handuk bersih. Jangan pakai hand dryer, karena hand dryer itu justru banyak kumannya, guys. Mitos selanjutnya, seberapa efektif alat pendeteksi panas atau thermal scanners bisa mendeteksi orang yang terjangkit virus corona? Jadi gini, pendeteksi panas atau thermal scanners itu hanya efektif mendeteksi orang yang sudah terkena demam. Jadi, orang yang terkena virus corona tapi dia belum sampai demam itu tidak akan terdeteksi oleh alat pendeteksi panas atau thermal scanners ini. Nah, karena masa inkubasi virus itu selama 2-10 hari hingga yang terjangkit jatuh sakit dan demam, ada baiknya kita tetap waspada. Mitos selanjutnya, guys. Bisakah menyemprotkan alkohol atau klorin di seluruh badan membunuh virus corona? Tidak, ini tidak benar. Karena nyemprot alkohol dan klorin ke seluruh badan itu tidak membunuh virus yang sudah masuk ke tubuh kita. Dan nyemprot zat kayak gitu tuh justru bisa merusak baju dan bahaya kalau kena mulut dan mata.
alkohol dan klorin ini emang bisa dipakai buat disinfektan, tapi juga harus dengan pengawasan yang ketat, guys. Mitos selanjutnya, guys. Bisakah memakan bawang membantu mencegah infeksi virus corona? Bawang ini memang makanan yang sehat, guys, dan mengandung antimikroba. Tapi tidak ada bukti. Kelak. Motornya lewat. Bis. Ya. Tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa memakan bawang bisa mencegah kita terkena. Waduh. Bis nih, motornya bis ya. Nah, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa memakan bawang bisa mencegah kita terkena virus corona, guys. Kita ini ngelawan virus, bukan vampir. Kok pakai bawang putih? Ya, gimana ya? Dasar ibu bawa bawang. Mitos selanjutnya, guys. Bentar, ini mata ayu kelilipan, tapi gak boleh megang mata, Cik. Bentar.